Oke, my friends, balik lagi ke channel ini dan Genshin Impact lagi, teman-teman. Genshin Impact tuh. Dan kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Genshin Impact. Tapi buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe channel ini, tolong di-subscribe biar saya semakin semangat bikin videonya. Nah, di episode kali ini, teman-teman, kita akan melawan weekly boss terbaru yang baru aja terbuka selain Tom Terror the Valin dan Boreas the Wolf, yaitu kita akan melawan Childe, teman-teman, untuk mendapatkan reward yang belum kita ambil. Masuk ke Golden Host dan kita kesempatan tersisa untuk mendapatkan harta kita satu dari satu, artinya kita masih bisa ngambil reward dari weekly boss ini, teman-teman. Dan lagi-lagi saya berharap bisa dapat legendary artifact itu Gladiator Finale ataupun Wanderer Troops. Dan lagi-lagi saya berharap banget bisa dapat stats yang bagus. Stats yang bagus yang saya incer itu adalah attack, critical rate, critical damage atau attack percent, teman-teman, biar nambah DPS sama sub DPS saya semakin kuat. Oke, teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung teleport ke Golden House, teman-teman, untuk melawan Childe, teman-teman. Dan untuk resin saya itu masih tersisa 40, teman-teman, ya, jadi cukup karena ini masih fase diskon dari miHoYo, harusnya 60 resin tapi kita ambil 40 resin. Oke, level part yang direkomendasi 60, otomatis ini akan sangat keras ya, teman-teman, ya. Kita langsung solo saja di sini. Kita dengan party biasa kita, Vishal, Xingqiu, Chongyun, dan Noel, teman-teman. Oke, semoga dengan party kita ini kita bisa bertahan dari serangan Childe ya, teman-temannya, yang sudah wow level 60 ya. Terakhir kita bertemu itu dia di level 40. Oke, langsung. Oke, langsung ya. Santai, coy. Santai. Agak semakin keras. Anjir. Kita ngeheal dulu pakai Noel, teman-teman. Ih, keras, teman-teman. Keras, teman-teman. Mana dia? Menghindar dia. Ngeheal. Anjir. Langsung mati. Noel itu langsung mati, teman-teman. Woi. Noel langsung mati. Gila. Keras sekali, teman-teman. Kita harus mengambil apa untuk nge-live. Oke, kita ambil stick saja, kita pakai di sini. Oke, kita langsung nge-heal. Wah, keras ya, teman-teman, ya. Sangat keras sekali, teman-teman. Sangat keras sekali, ini baru fase pertama lagi ya. Dari 3 fase ini keras. Holy crap. Lari. Dia berubah. Aduh, ini bahaya, teman-teman. Wow, dia akan lari. Thank you. Sorry, Chongyun. Wah, sakit. Kita mainkan super pendek. Kita jaga jarak. Wih, sakit. Kita mainkan dulu. Sakit. Habis ini level. Oh shit. Kita udah pakai seal tetap. Kok kena back ya, temennya? Untung bisa kita masih mampu ya, temennya. Oke, level ketiga, level terakhir.
Pintu kehidupan teraktifkan. Wah, dia mengamuk teman-teman. Dia Henshin. Wah, gila. Gila. Kuatnya kita. Kemampuan mu pantas mendapatkan pujian. Oke, chill deh, Harbinger 11. Berubah luar biasa dia. Ih, ngamuk dia langsung, cuy. Gak bisa di-skip lah, bisa. Jangan di-skip lah ya. Ini pertama kalinya kita melawan dia secara episode terpisah. Hancur lagi. Dia turun dengan epicnya. Superhero landing. Tapi dia bukan superhero. Gimana kamu, cu? Aku tidak mau kau melakukan itu padaku. Jauh. Itu berbahaya sekali. Oh, ganti orang ya. Ganti combo. Wow, dia mengamuk teman-teman. Jaga jarak. Us, kayaknya kita perlu nge-heal teman-teman. Kita perlu nge-heal teman-teman. Kita berharap sama Fischl, tapi kita juga perlu atur shield yang harus. Wih, sakit. Noel, kita langsung tewas semua. Aduh, kok lambat sebenarnya. Kita kayaknya perlu. Aduh, gila. Sakit banget yang ke 3 ini. Kita harus 20% dan kayaknya ini cukup. Ini cukup. Sekalian ngebuff kah? Oh, enggak. Keras. Mati lagi langsung cengeng terus. Banget yang kedua, yang tahap ketiga yang kedua. Dan dia cepet. Wow. Sakit. Wah, ini jauh lebih sakit dibanding Duvalin atau. Wah, gila. Sakit sekali teman-teman. Kita harus pakai apel yang banyak. Kita harus bisa menang. Karena semoga itu bisa. Apel bisa dicari. Bisa. Kita hajar, kita sikat. Tewas kamu. Dia mengamuk. Wih, dia mengamuk. Untung kita punya kenalnya. Mati kamu, Cilde. Tewas juga akhirnya dia, teman-teman. Meskipun Chongyun kita harus meninggoy. Oke, teman-teman. Saatnya kita aktifkan Ley Line Blossom untuk mengambil hadiahnya. Kita butuhkan 30 buah original resin. Dan saya berharap semoga dapat legendary item dengan stat
yang bagus, stepnya attack, critical rate, critical damage ya teman-teman, attack persen, kalaupun dapat energy recharge maupun elemental mastery itu bonus teman-teman ya. Semoga kita dapat yang bagus, gunakan original resin. Oke, dapat apa kita teman? Aduh, kita dapat cuma bintang 4 teman-teman. Aduh, sayang banget. Coba, tapi semoga statsnya bagus. Defend, critical rate, defend lagi, HP. Ini attack bagus, HP, critical rate sama attack, teman-teman. Oke, sebuah item berguna untuk penguatan karakter Dimsolvent ya, teman-temannya. Oke. Kita sudah babak belur berhadapan dengan Childe yang menurut saya kuat banget ya, karena mungkin levelnya juga saya masih rendah, dan sayang sekali kita masih dapat artefak bintang 4, belum dapat legendary artefak, dan statnya masih juga kurang baik ya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu Dedek Chongyun kita yang tewas ya teman-teman ya. Luar biasa. Dia berubah. Mungkin kalau misalnya Chongyun atau Noel saya tingkatin lagi, mungkin masih bisa ngigit lah dua karakter itu. Karena kita berharap dari tadi di pertarungan tadi ke Xingqiu dan Fischl. Oke, hidup lagi sudah Chongyun kita teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan di episode kali ini. Kita melawan weekly boss terbaru kita, Childe, 3 tahap sampai dia menjadi Harbinger yang terakhir. Itu GG, kuat sekali, berubah menjadi Electro. Dan kita akhirnya bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Tapi Chongyun kita tewas. Dan kita belum bisa mendapatkan artefak yang baik ya, legendary artefak. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kita coba lagi di hari Senin. Itu saja video kita hari ini. Hadi sign out, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.